Bantuan langsung untuk warga yang terdampak gempa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali disalurkan oleh PMI Kabupaten Sukabumi bersama Triputra Energi Megatara. Bantuan langsung ini dalam upaya membantu pemerintah dalam penyaluran bantuan untuk korban gempa. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan secara simbolis, dilakukan langsung di kecamatan yang terdampak gempa bumi, yakni di Sukaraja dan juga Caringin, Kabupaten Sukabumi. Bantuan di Kecamatan Sukaraja diberikan pada Bapak Edi di Kampung Pugeran, di mana rumah Bapak Edi tersebut mengalami rusak berat rata dengan tanah. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan pokok masyarakat dan juga dana uang untuk rumahnya yang mengalami rusak berat. Dan segenap anggota Triputra Energi Megatara telah menyumbangkan beberapa bantuan yang sekiranya bisa membantu untuk teman-teman di Sukabumi maupun di Cianjur terkaitan dengan gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Di sini kita di rumahnya Pak Edu, di mana Pak Edu terdampak luar biasa, rumahnya rata dengan tanah, dan harapannya sedikit sumbangan yang bisa kami berikan bisa membantu Pak Edu untuk kembali membangun rumahnya. Dan langsung kita memberikan bantuan secara simbolis saja, satu rumah yang berdampak rusak berat dan ada dua rumah yang rusak sedang. Dan sasaran kita sebetulnya ada 5 rumah yang rusak berat yang kita bantu, kemudian yang rusak sedang kita bantu ada 265. Selain bantuan sembako, PMI juga bersosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana untuk meminimalisir risiko bencana serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana. Andris Multar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.